في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر تنازل ذلك الدهر فيها. Begitulah pemakaman ketiga korban balita yang tewas akibat tenggelam di Sungai Cipabulah di Kampung Pangkalan Desa Sanca Kecamatan Ciater Subang. Adapun kronologis dari kejadian tersebut berawal ketika keempat anak tersebut sedang bermain bola di lahan kosong yang tidak jauh dari sungai tersebut. Namun diduga bola yang digunakan untuk bermain bola tersebut jatuh ke sungai dan keempat korban tersebut mengambil bola tersebut ke bawah sungai dan kebetulan di sungai tersebut dalam keadaan surut. Kedalaman air berdasarkan hasil olah TKP tadi hanya sekitar 1,2 meter namun karena kondisi anak masih balita dan yang terkecil usia 2,5 tahun sementara yang terbesar usia 5 tahun sehingga anak tersebut karena tidak bisa berenang dan akhirnya tenggelam. Saat ditemukan oleh warga korban, dua orang korban sudah dalam keadaan mengambang sementara dua korban lagi masih tenggelam di dasar sungai yang kedalamnya hanya 1,2 meter yang emang kondisinya saat itu ini sungai sedang surut. Dan di sungai tersebut juga ditemukan dua bola plastik atau bola yang digunakan oleh para korban dan diduga kuat korban mengambil bola tersebut karena kalau seandainya korban mau berenam atau mandi kemungkinan bajunya dibuka. Nah, karena ini kondisinya baju masih utuh tidak dibuka kemungkinan besar korban terjebur saat mengambil bola di sungai tersebut. Dan ini adalah dua korban yang sudah dimakamkan beberapa menit lalu sementara satu korban lagi masih di proses pemakaman dan satu korban lainnya dimakamkan di luar kota karena satu korban tersebut merupakan warga Majalaya Bandung dan sementara tiga korban merupakan asli warga Dusun Pangkalan Desa Sanca Kecamatan Ciater Subang. Saat ini semuanya sudah dimakamkan dan nanti kita akan lihat TKP-nya seperti apa. Kita masih dalam proses pemakaman ketiga korban yang usianya memang masih semuanya masih balita. Adapun peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10.30 dan korban saat bermain bola keluar rumah itu berdasarkan keterangan para orang tua sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan ditemukan sekitar pukul 10.30 dan saat ini peristiwa tersebut sangat memilukan dan menyita perhatian publik khususnya di Kabupaten Subang mengingat sangat menyedihkan sekali warga keluarga korban harus kehilangan balita-balita yang cukup ganteng cakep ini akibat tenggelam di sungai tersebut. Baik, demikian laporan langsung dari lokasi pemakaman ketiga korban di Dusun Pangkalan Desa Sanca Kecamatan Ciater Kabupaten Subang. Memang lokasinya cukup jauh dari pusat kota ataupun dari Kecamatan Ciater sendiri mengingat lokasi peristiwa ini adalah ada di balik perbukitan yang jalannya juga cukup ekstrim dan seperti inilah suasana makam di kawasan pegunungan di kawasan Desa Sanca ini. Baik, demikian laporan langsung. Kita akan melihat ke TKP tempat korban tenggelam tersebut.